Volvo pastikan next gen XC90 elektrik bakal pakai teknologi LiDAR. Produsen mobil asal Swedia mengumumkan dalam siaran pers bahwa generasi mendatang Volvo XC90 elektrik akan hadir dengan sensor canggih dan teknologi LiDAR. Meskipun tidak disebutkan, XC90 berikutnya juga akan melanjutkan nomenklatur Recharge, sejalan dengan model serba listrik lainnya, macam C40 Recharge dan XC40 Recharge, teknologi keamanan dan kenyamanan LiDAR, yang merupakan singkatan dari Light Detection and Running, dikembangkan bersama Luminar. Kolaborasi antara kedua perusahaan itu diumumkan tahun lalu, membuat mengemudi sendiri, self-driving, lebih aman daripada kedengarannya, jika Volvo menangani perangkat keras, Zenseact dan Luminar berada di garis depan soal perangkat lunak, sementara Nvidia menangani komputer penggerak otonom. Sistem tersebut dilengkapi dengan sistem on-a chip Nvidia Drive Orin sebagai standar. Paket keselamatan baru pada XC90 elektrik diharapkan bisa mengurangi risiko kematian dan kecelakaan, meningkatkan teknologi collision avoidance yang sudah mapan dari Volvo. Sederhananya, Volvo ingin menetapkan tolak ukur dalam hal keselamatan mobil. Selain itu, Volvo membayangkan paket keselamatan baru tersebut bisa matang seiring waktu, dengan peningkatan yang berasal dari update over the air. Kendaraan ini diharapkan dapat belajar dari pengalaman, dan akan semakin banyak melakukan intervensi sesuai kebutuhan untuk mencegah tabrakan, guna membantu menyelamatkan nyawa. Volvo juga melihat biaya asuransi yang lebih rendah dengan sistem keselamatan baru, mengingat kecelakaan yang melibatkan kendaraan mereka diperkirakan akan jarang terjadi. Faktanya, paket perawatan, yang mencakup tanggungan asuransi di kawasan yang tersedia, merupakan standar pada semua mobil Volvo serba listrik. Sebagai catatan, pabrikan Skandinavia itu telah mengumumkan bahwa semua mobil mereka akan dikonversi menjadi EV pada akhir dekade nanti.
Selain komputasi LiDAR dan AI, XC90 listrik flagship juga akan dilengkapi dengan backup system untuk fungsi-fungsi utama, seperti kemudi dan pengereman. Ini memungkinkan Anda untuk berkendara otonom tanpa pengawasan, disebut highway pilot, ketika tersedia nanti. Rincian lebih lanjut akan diungkapkan pada roadmap teknologi masa depan dari perusahaan, yang akan terjadi di Volvo Car Tech Moment pada Desember tahun 2021. Volvo XC90 listrik generasi berikutnya dijadwalkan terungkap pada 2022. Demikian sekilas info dari kami mengenai Volvo Next Generasi XC90 Electric bakal pakai teknologi LiDAR. Jangan lupa share, like dan komen. Tinggalkan pesan di kolom komentar. Salam Car 2 Channel. Jangan lupa subscribe YouTube Car 2 Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya.